Dari dua bersama, ini dia tunjukkan bakat Bodori kali ini. Namun kembali kali ini tetap ada sampah. Protes itu dia komunikasi yang kapten yang lain tidak saya lah nih ya PSSI ya yang PSSI tepat ya selamat bertanding bercocok tiga seperti biasa olahraga yang kali ini siapakah yang akan unggul menuju tiket di babak yang keempat ketiga kali ini menuju delapan besar. Apakah kali ini dua Basamo, Andilan Bulokoto, ataupun kali ini dari tim Aresta, Mora Supungi. Kali ini selamat menyaksikan, ini dia tentunya babak pertama, Aresta. Langsung saja tentunya kali ini, melarang, bersiap-siap 4-7 langkah ke belakang kali ini. Ricky mencoba kembali tentunya membuang bola ke depan. Namun kali ini berhasil dialah oleh pemain dari tim sebelumnya yaitu Aresta. Masih Aresta bisa saksikan tentunya kali ini. Luar biasa MLC cukup baik. Lagi-lagi tercari kali ini sebuah keserangan dari tim sebelah sini yaitu Aresta MC Muara Supangi. Masih orang kali ini sebuah tendangan itu bebas untuk tim Tua Bangsa Mandilan. Kali ini Tua Bangsa Mandilan kita sesekali akan melaksanakan ada Rinky pemain terbaik kali ini dari tim itu Damas Raya memberikan sebuah umpan cetakan ke belakang kali ini. Namun kembali kita sesekali sebuah penyelamatan bola. Lagi-lagi terjadi kali ini sebuah kesalahan. Masyarakat kali ini itu sebuah tendangan bebas untuk tim Aresta yang mencoba tendangan. Namun kita sesekali Sangka Malato mencoba kembali memberikan sebuah umpan cetakan yang luar biasa kali ini. Berbahaya namun kembali dialihkan oleh pemain kali ini. Dora, pemain terbaik dari tim sebelasan itu Tua Bahasa Mohadilan memberikan sebuah umpan tarik ke belakang, umpan jatuh ke belakang kali ini sebuah umpan terobosan. Namun saya sekali masih terhalau oleh dari tim sebelasan itu Aresta. Masih lagi-lagi kali ini Aresta mencoba kembali tentunya duel yang cukup baik kali ini. Kita saksikan kali ini masih berada di sektor sisi kiri kali ini tentunya kali ini ada Yusri. Yusri memberikan sebuah umpan namun terlalu cepat kali ini memberikan sebuah umpan namun kita saksikan kali ini terjadi sebuah perebutan bola kembali ke depan. Aresta cukup baik memberikan umpan terobosan cukup terbaik kita saksikan tadi dan namun sayang sekali tentunya masih gagal sebuah serangan dari tim kesebelasan Tua Basamo menghasilkan sebuah pengamanan bola. Aresta kembali kali ini langsung saja diikuti oleh Latif Khan. Lagi-lagi Samba, Lado kali ini. Lagi-lagi Samba melaksanakan sebuah lemparan yang ditujuk kali ini tentunya kepada pemain nomor punggung 28 tadi yang ada Ardi. Namun kali ini terjadi sebuah serangan kali ini ada Dora. Namun apa yang terjadi kali ini tentunya masih menghasilkan kali ini sebuah tendangan gawang untuk tim Aresta FC. Kali ini sang kapten ada Koncos memberikan sebuah tendangan. Lagi-lagi kali ini sebuah perebutan bola dari masalahan kali ini dari kembali. Masalahan kali ini tentunya sebuah lepar ke dalam kembali untuk tim Aresta. Masih Aresta kali ini mencoba kembali melaksanakan sebuah lepar ke dalam. Cukup baik kali ini kita sikat. Umpan cantik kali ini kepada Dora. Namun sayang sekali terjadi sebuah pelanggaran kali ini kepada Dora. Untuk itu tentunya kali ini sebuah peluang yang cukup baik untuk tim kesebelasan itu. Tua Basamo Andilan mencoba kembali tentunya melaksanakan sebuah tendangan bebas kali ini. Masih kita saksikan tentunya kali ini itu sebuah atraksi dari seorang Dori. Adik kembar tentunya dari seorang Dora. Ancang-ancang kali ini bersiap-siap melalui tiga pagar hidup yang akan dicoba kali ini. Dori kita saksikan umpan cantik, umpan baja dan jawab. Masih terjadi kali ini. Ontar otak-atik bola kali ini tentunya. Namun terjadi gagal. Masih
Si Ariska Muara Sukupongi terjadi kali ini sebuah tandukan yang cukup baik. Lagi-lagi menghasilkan kali ini sebuah lempar ke dalam kembali. Tua Basa Mandilan, 2-0. Ia akan dilaksanakan oleh Yusri kali ini. Yusri mencoba kembali tetapi memberikan sebuah lempar ke dalam cukup baik kali ini. Namun di sana ada Dori, saudara kembar dari seorang Dora. Terjadi kali ini sebuah duel kembali. Tentunya kali ini kita sisir sebuah serangan ulang. Aldi, Aldi kali ini mencoba kembali. Namun terjadi kali ini sebuah guntingan yang luar biasa cukup baik. Dari tim kesebelasan Dora kembali memberikan umpan kali ini kepada abangnya tentunya Dori. Terjadi kali ini sebuah duel penyelamatan bola yang luar biasa. Kepilang kali ini tentunya untuk tim Arista MC Arista. Namun terjadi kali ini sebuah Arista kali ini acak-acak bersiap-siap memberikan umpan tarik ke belakang kembali langsung saja ke depan. Namun sedikit tendangan bebas kali ini yaitu pemain belakang yaitu ada Rifki Nababan langsung saja mengangkat sebuah bola. Umpan cantik kali ini yang cukup gembira kali ini. Namun terjadi sebuah duel kembali. Dori memberikan sebuah umpan yang ditunjuk kembali tentunya kepada Mamai. Namun kali ini terjadi sebuah perebutan bola yang cukup baik kali ini. Sebuah antirasi yang cukup baik kali ini masih Dora. Lagi-lagi tentunya masih kali ini sebuah lempar ke dalam kunci tim Aristan. Masih Arista cukup baik kali ini memberikan sebuah umpan cantikan yang luar biasa kepada Aldi. Masih Ali kali ini otak-atik bola. Namun saya sendiri kali ini sebuah duel. Masih sebuah atrasi yang cukup baik kali ini tentunya. Untuk itu sebelah itu langsung saja suntik ke depan. Namun saya sekali kali ini sebuah umpan musuh kemudian tentunya kali ini Dori. Lagi-lagi tentunya namun sayang sekali terjadi sebuah pelanggaran tadinya Arista. Lagi-lagi menghasilkan kali ini sebuah tendangan bebas untuk tim kesebelasan Tua Basamo. Ia kembali kami informasikan kepada seluruh para penonton kami yang masih berada di luar supaya secepatnya tentunya menuju stadion kebanggaan kita ini karena pertandingan baru saja kita mulai. Dan juga tentunya kita informasikan kepada seluruh para penonton kami jangan anda lupa tentunya meminum minuman yang anda telah pesan tadi dan merasa keusan apabila tidak merasa apabila tidak anda minum minuman yang anda pesan tadi. Orang yang luar biasa dan juga kedua yaitu pertandingan tim yang sangat kokoh kali ini tentunya Aldi mencoba kembali akan mencoba mereka sebuah umpan terobosan yang ditujuk kembali tentunya kepada Aldi. Masih Aldi otak-atik bola namun sayang sekali Mar mencoba melaksanakan sebuah lempar ke dalam yang ditujuk kepada Dori. Masih Dori cukup baik umpan cantik kepada abangnya kali ini. Dora memberikan umpan cantik ke depan kali ini umpan lama yang cukup tinggi. Namun yang membawa anak ataupun yang mempunyai anak pastikan tentunya mereka mendapatkan dagang di sore ini karena kembali kita di sore ini di sponsori kembali itu Pak Wan Marlopit. Untuk itu anak-anak kami yang ingin merasakan bagaimana rasa sensasinya Pak Wan Marlopit silakan anda pesan tentunya di meja panitia kita yang mempunyai Pak Wan yang Marlopit. Ya kembali kali ini kita saksikan sebuah serangan dari Arista lagi-lagi cukup baik. Masukkan kali ini sebuah lempar ke dalam untuk tim. Lempar ke dalam cukup baik kali ini langsung saja melalui sendirian. Berbahaya masih di area pertahanan dari tim kesebelasan. Itu Tua Basamo lagi-lagi cukup baik. Sut. Alali. Tentunya mencoba kembali kali ini. Yang mempunyai yaitu ronggeng yang luar biasa. Lagi-lagi masukkan kali ini sebuah lempar ke dalam kembali. Yaitu Arista. Tentunya kali ini Tua Basamo Andilan 2-0. Lagi-lagi kali ini yang ditujuk kepada Dori. Sudulan yang cukup baik namun kembali digunting habis. Yaitu pertahanan bola dikuasai oleh tim kesebelasan Arista. Masih kali ini Andilan mencoba kembali memberikan umpan kepada Dora. Dora kali ini berhasil diheading oleh pemain dari tim Arista. Masih kali ini kembali dikuasai oleh pemain dari tim kesebelasan ada Adidasa. Masih kali ini Dora bukan sedang memberikan adiknya. Dori kali ini masih Dori umpan cantik terlalu. Yaitu tiga pemain dari tim Arista cukup baik kali ini masih Aldi kita susah tentunya kali ini terlalu lama memberikan umpan namun berhasil digunting oleh Samka tadinya Ali Dasar mengambil alih tentunya kali ini Arista cukup baik kali ini masih Aldi. Aldi kembali kita susah untuk kita susah kali ini terjadi sebuah duel. Dori kembali kita susah masih Dora umpan cantik kali ini masih terjadi kali ini sebuah terobosan yang cukup baik kali ini. Masih diamankan oleh Arista. Masih Arista kali ini menguasai bola otak-atik bola berikan umpan cantik. Cukup baik kali ini namun sayang sekali tertendang. Ini sebuah ancaman kepada tim kesebelasan Arista. Itu Tua Basamo Andilan. Lagi-lagi Ricky mencoba kembali tentunya buang bola ke depan kali ini. Yang ditujuk kepada Dora. Masih Dora on fire kali ini cukup baik. Dora kembali kali ini menguasai bola. Namun sayang sekali masih berhasil diawal oleh sang kapten dari tim Arista FC. Masih Arista FC kali ini cukup baik. Umpan cantik kita saksikan angkat bola kali ini ikan cucut ikan lele tembak bola. Terlalu lambat kali ini. Masih terjadi sebuah pembalan bola Ali.
namun miskomunikasi kembali, langsung saja dibuang oleh pemain nomor punggung 17 ada Julkarnain. Lagi-lagi masukkan kali ini sebuah lepar ke dalam. Julkarnain mencoba kembali tentunya. Umpan cantik yang diberi kepada Amin. Masih Amin kali ini menguasai bola. Lagi-lagi dikuasai oleh pemain kali ini Adil Lazar. Lagi-lagi tentunya kali ini umpan cantik dari di mencoba kembali tentunya. Cukup baik yang diberi kepada Adil Lodi. Lodi lagi cepat. Lali. Luar biasa tentunya. Sebuah tentangan yang cukup baik dari seorang Lodi. Lodi, kita saksikan akan bola dan terlalu cepat tadi ya. Masih on fire, umpan cantik kali ini dan cepat. Luar biasa tadi ya. Seorang Sahdan, sang penjaga gawang kali ini masih mampu mengamankan bola dengan sempurna. Asyik tercari kali ini sebuah umpan cantik kali ini. Adi Dasar, lagi-lagi kali ini masih terjadi sebuah lempar ke dalam. Yusri, pemain kali ini tiba bersama. Masih Yusri otak-atik kali ini. Masih terjadi sebuah pengawalan bola. Cukup baik Dora yang ditutup kali ini. Masih terjadi sebuah atraksi. Masih on fire. Umpan ke tengah. Cukup baik yang ditutup kali ini. Pemain ada Wifa. Lagi-lagi kita saksikan atraksi dari tim 11. Yaitu Arista mencoba kembali. Membawa bola ke depan. Mengiring bola namun. Kembali dihalau oleh Wifa. Masih terjadi sebuah duel kembali tentunya. Dori kembali kali ini. Bekerja sama dengan abangnya Dora. Masih kali ini Dori angkat bola kembali. Lagi-lagi antisipasinya cukup baik kali ini tentunya. Atrasi kali ini dari tim Tua Basano. Namun Arista sayang sekali terjadi kali ini edge ball. Masih Tua Basano kali ini. Mohon siap-siap akan mencoba kembali tentunya membangun sebuah serangan melalui tendangan bebas. Dia akan dicoba kembali tentunya. Pemain muda berbakat kali ini siapa dia ada? Sang Kapten Ali Gaza. Ali Jasa kali ini tentunya acak-acak 4 langkah berawali 3 takar hidup yang akan dicoba dilewati kali ini. Ini dia Ali Jasa. Masih terjadi kali ini sebuah penyelamatan bola. Masih on fire kali ini kita sesuai tentunya Loni. Lagi-lagi kali ini pergi sebuah umpan ke tengah. Namun terjadi kali ini sebuah penyelamatan bola dari tim kesebelasan Arista. Masih Arista kali ini membawa bola ke depan. Terjadi kali ini sebuah penyelamatan ada Doni. Masih Tony kali ini Idan mencoba kembali kali ini. Luar biasa serangan dari tim cukup baik. Namun sedikit terjadi hampir saja tertinggal kali ini sebuah lempar ke dalam untuk tim kesebelasan yang tertua Basano. Masih kali ini Arista FC mencoba kembali melaksanakan sebuah lempar ke dalam. Tony yang ditujuk kali ini. Namun masih di daerah sektor sisi kanan kali ini. Namun kembali dihantar oleh sang kapten Ali Dasa kali ini. Masih terjadi kali ini sebuah duel. Luar biasa MSC kita saksikan ada Garik. Opa Jotik. Hai masih open. Cukup baik dan cukup dengan tadi ya. Namun kiper terbaik kali ini kita saksikan terjadi sebuah duel kembali. Otak hati kali ini bola Arista. Masih Arista umpan ke belakang pendek saja. Umpan kembali ke depan. Namun kali ini masih berhasil diawal oleh pemain dari tim tua Masamu Adilan. Kembali memberikan umpan. Ada Lodi. Lodi kali ini namun sayang sekali. Masih terjadi oleh tua Masamu Adilan. Lagi-lagi. Oh sayang sekali tadi yang sebuah pelemparan yang salah dari tim kesebelasan yaitu tua Masamu. Lagi-lagi menghasilkan yaitu sebuah lemparan ulang kembali untuk tim Arista. Masih Arista. Kali ini kita saksikan. Bersiap-siap acak-acak kali ini. Arista kembali. Langsung saja kali ini memberikan ke tengah. Cukup baik. Masih terjadi kali ini sebuah duel kembali. Langsung saja ke depan. Masih terjadi kali ini sebuah lempar ke dalam kembali untuk tim Arista. Masih Arista kali ini. Kita saksikan. Ia akan mencoba kembali tentunya ada Amin. Itu sebuah tendangan bebas. Kita saksikan tentunya. Amin sebagai pemain gelandang kali ini. Bersiap-siap akan mencoba tentunya memberikan umpan manjang. Lagi-lagi pemain terbaik kali ini. Itu Arista FC. Akan mencoba melewati 3 pagar, 2 pagar hidup Arista. Dan lagi-lagi hampir saja sangat cukup sulit kita percaya tentunya sebuah serangan yang luar biasa Arista tadinya. Namun kali ini masih keberuntungan untuk tim tua Basamo. Masih Arista mencoba kali ini melaksanakan sebuah tendangan penjuru langsung saja ke depan. Kita saksikan sebuah terasa namun ada Lodi dibuang begitu saja. Namun kembali kali ini tentunya ada Sampah.
Namun kembali ke lini tetangganya sebuah tendangan cukup baik, memang betul-betul persis seperti yang saya ajarkan kepada beliau, tendangan halilintar sang. Ya, tentunya poin sementara masih 1-0 Arista FC, namun apakah masih bisa masih terjadi kali ini sebuah lempar ke dalam kembali tentunya cukup baik. Lagi-lagi Arista menguasai bola, otak kali ini yang ditujukan kembali tentunya kepada Aldi. Masih Aldi kali ini cukup baik, lagi kita saksikan lagi-lagi berbahaya, namun untung saja masih mampu dihalau oleh tim kesebelasan. Masih Arista, Arista FC mencoba kembali tentunya menguasai bola cukup baik kali ini, sebuah pengamanan bola luar biasa, 1.2, umpan cantik luar biasa tentunya, buah semangka, buah durian, tembakan belum keren tentunya, masih terjadi sebuah pengawalan bola. Kali ini tua basah mengandilan, itu ada Tori, masih Tori kali ini bukan bersama tentunya dengan abang Dora, umpan kepala kecil saja. Dua begitu suhu kepalan Arista, lagi-lagi Arista kali ini dua basah mengandilan cukup baik kali ini, namun terjadi sebuah serangan ulang. Lagi-lagi kita susiat Arista langsung saja membawa bola ke depan, namun kembali kali ini sebuah pengamanan bola. Kembali kali ini kita susiat atas susiat serangan Dora, namun sayang sekali sedikit controlling bola yang kurang sempurna dari seorang Dora. Masih kali ini sebuah lempar ke dalam. Kembali kali ini kita saksikan ada Amin. Namun sayang sekali terjadi kali ini sebuah itu pelanggaran dari tim kesebelasan, yaitu dua Basano. Lagi-lagi kali ini masyarakatnya itu sebuah tendangan bebas. Langsung saja kali ini Arista mencoba kembali tetap memberikan umpan yang cukup baik. Dia ditutup kali ini kepada Cilkar Naik. Masih Cilkar Naik. Terjadi kali ini sebuah perebutan bola kali ini. Langsung saja ke depan. Lagi-lagi kali ini berhasil dibuat kembali kita sudah. Namun ada Dori kali ini. Masuk Dori, Dori, Dori. Angkat bola cuy. Namun sayang sekali tentunya. Masih terjadi sebuah lempar ke dalam kembali. Dia akan dicoba oleh Marzuki. Masih Marzuki kali ini yang ditujuk kepada Latif Khan. Masih Latif membuang bola ke depan. Kali ini kita saksikan apa yang terjadi. Yep. Kita saksikan akan melaksanakan sebuah tendangan ke depan. Cukup baik kali ini. Lagi-lagi kita saksikan tentunya. Masih Lodi. Masih terjadi kali ini sebuah perebutan bola. Masih kita saksikan tentunya sebuah duel. Adilan kali ini mencoba kembali. Ada Lodi. Lodi langsung saja umpan tarik ke belakang. Namun kembali masih tua Basamu. Ya, kembali kali ini kita selesai tentunya terjadi sebuah duel kembali. Lodi, masih Lodi umpan cepat ke depan kali ini. Masih terjadi kali ini sebuah duel kembali. Masih Arista, Arista kembali otak atik bola, memberikan sebuah tendangan ke depan. Masih kita selesai tentunya. Doni umpan tarik belakang kembali. Terjadi sebuah duel, namun kita saksikan ini dia Sulkarnan lagi-lagi berbahaya. Namun sayang sekali terjadi sebuah duel kembali. Itu kita saksikan tentunya. Ada pemain masih sayang. Apa yang terjadi kali ini? Sebuah serangan kembali on fire cukup baik. Kita saksikan Arista cukup tenang kali ini, masih memeriksa posisi para pemain. Kali ini memberikan umpan pendek saja. Namun apa yang terjadi kali ini? Masih on fire cukup baik, memberikan umpan kembali lagi-lagi Zulkarnain dan Ahir. Dalam menyaksikan langkah pertandingan kita di sore hari ini, itu tentu jauh cepat selamat datang kembali. Ya, kembali tentunya sebuah serangan yang luar biasa. Lagi-lagi antusias dari Dora. Terjadi sebuah duel kembali. Antisipasinya cukup baik. Dora kembali memberikan sebuah umpan pendek cukup baik kali ini. Andilan tua Basamo angkat bola ke depan cukup baik kali ini. Ada Lodi yang ditujuk di sana. Namun
terjadi sebuah duel kembali. Masih Aristan mencoba kembali tentunya membawa bola ke depan, namun sayang sekali tentu masih Tua Basama kembali tentunya langsung saja memberikan umpan kepada Lodi, angkat bola cukup baik, namun apa yang terjadi kali ini, sebuah sudut kali dari seorang Dora, masih on fire kali ini Dora kita sesiap masih dada lagi akan jansat, terlalu lambat ini dari seorang Dora, namun masih kali ini sebuah kesalahan kembali masih langkah itu. Saksikan akan melaksanakan sebuah yaitu aturan strategi yang cukup baik kali ini dari belakang, cukup tenang tentunya kali ini, lagi-lagi antisipasi yang cukup baik kali ini, masih kita saksikan Arista menguasai bola dengan sempurna. Arista kembali memberikan umpan kepada Zulkarnain, masuk Zulkarnain kali ini, lagi-lagi Zul, dua pemain dari tim Tua Basama kali ini, namun masih Arista otak-atik memberikan sebuah umpan ke depan. Arista kembali menguasai bola, umpan cantik akan bola dan cercat hai. Hampir saja tertendang. Pasal itu Tua Basama Andilan. Lagi-lagi tertendang kali ini ada Ricky Amazing. Masih Ricky cukup baik memberikan umpan ke depan. Namun kembali berhasil disundul oleh dihadang oleh pemain dari Tua Basama. Cukup baik tertendang kali ini sebuah serangan. Namun terbunuh kita sesudah tertendang ada sampah. Buang saja pemain yang berasal dari kota Siantar yang diturunkan oleh pemain dari tim Arista. Perkenalan untuk tim Tua Basama. Masih Tua Basama kali ini kita saksikan otak atik bola 1-2-3 lawan di Lodi, namun kali ini kita saksikan berhasil diamankan oleh tim kesebelasan yaitu Arista Sabah tadi yang lagi-lagi menghasilkan itu sebuah itu lempar ke dalam kembali untuk tim kesebelasan. Arista cukup baik tentunya kali ini, masih terjadi sebuah duel kembali kita saksikan atrasi yang cukup baik, namun sayang sekali masih kali ini sebuah peluang yang cukup baik untuk tim kesebelasan yaitu Tua Basama akan melaksanakan otak-atik Dori langsung saja kali ini dibuang cukup baik tetendang sebuah keputusan yang sangat cepat diambil oleh Arnstad. Masih kali ini Tua Basama kembali menguasai bola, otak-atik bola ke depan, angkat bola kali ini yang dituju kepada pemain nomor punggung ada Latif Khan, tercari kali ini sebuah bola kembali kali ini ada Dora kembali, masih Dora on par bukan bersama dengan adiknya Dori, lagi-lagi dari umpan ke depan kali ini umpan ke depan. Masih terjadi kali ini sebuah umpan terobosan kembali, lagi-lagi kita saksikan sebuah duel yang cukup baik. Masih terjadi kali ini sebuah pemanen bola dari tim kesebelasan yaitu Arista. Masih Arista menguasai bola kali ini, kembali ada Dori. Masih Dori kali ini bekerja sama dengan abangnya Dora kali ini, umpan cantiknya luar biasa, namun kembali kali ini menghasilkan yang terbiasa sebagai sang kapten Ali Dasa mencoba kembali tertendang bersiap-siap, ini dia Ali Dasa Tua Basama mencoba akan melaksanakan umpan cantik Ali Dasa lihat masih onside cukup baik kita cepat masih gagal dan tidak kali ini luar biasa umpan yang diberikan oleh sang kapten Ali Dasa tadi yang masih mampu diamankan oleh Arista FC. Namun kembali kali ini dibuang begitu saja. Ia kali ini tertendang. Mohon diamankan kembali. Terjadi sebuah duel kembali kali ini masih. Itu langsung saja dibuang ke depan. Namun akibat terlalu terburu-buru. Mencoba kembali membuang bola ke sektor sisi kanan. Yang ditutup-tutup kali ini kepada Aldi. Kali ini Aldi mencoba kembali tertendang. Itu ada Garik. Tarik kembali kali ini, namun sayang sekali masih kita saksikan sebuah atraksi dari tim kesebelasan itu tentunya ada Latif Khan, masih Latif Khan umpan cantik otak-atik bola kali ini menuju sektor pertahanan dari tim kesebelasan Arista, masih Arik memberikan sebuah umpan ke depan cukup baik sebuah serangan ulang, lagi-lagi ada Aldi terjadi, namun sayang sekali apa yang terjadi kali ini kita saksikan satu pagar hidup yang akan dicoba dilewati oleh itu Amin Zat lagi-lagi tertunda sebuah perlawanan dari seorang Rifki cukup baik Tua Basama Andilan masih mampu mengamankan bola kali ini kembali serangan dari tim kesebelasan yaitu Tua Basama Andilan mencoba kembali yang ditutup kepada Dora, namun kali ini Dora Dori mencoba kembali umpan cantik kepada itu nomor punggung 10 tadi ada Dora asing kita saksikan itu Tua Basama mencoba kembali tentunya angkat bola ke depan
Namun kembali kali ini sebuah penyelamatan bola yang cukup gemilang. Lagi-lagi masukkan itu sebuah loper ke dalam posisi Tua Basamo. Masih Tua Basamo. Kali ini umpan cantik, kali ini masih di area pertahanan. Sebelah sana itu Aristan. Masih terjadi kali ini dua yang luar biasa. Cukup baik kali ini. Masih terjadi sebuah duel. Yang tentunya berakhir sudah pemain kita. Di babak yang pertama. Untuk kita informasikan kepada seluruh para penonton kami, selamat menyaksikan kembali di babak yang kedua setelah iklan berikut ini. Yang mana beliau tentunya sudah terbukti nyata bahwa beliau bekerja betul-betul maksimal yang selalu itu menguntungkan rakyat. Untuk itu tentunya jangan Anda menjadi ketua anggota DPR Kabupaten Pasaman di tahun 2024. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, dan juga tentunya kita ucapkan selamat datang kepada itu Bapak Asparudin, tentunya kali ini mantan wali Nagari Tarutaru kali ini, yang juga tentunya bacalek DPRD Kabupaten Pasaman dari fraksi Partai Gerindra, yang mana beliau juga tentunya itu sosok pemimpin Nagari yang luar biasa, antusias yang selalu mendapatkan prestasi kemarin tentunya di Nagari Tarutaru. Untuk itu tentunya beliau juga ikut berkompetisi dalam di tahun 2024 ini, tentunya akan menuju DPRD Kabupaten Pasaman. Beliau juga tentunya mewakili Dapil 3 Rawa Utara dan juga tentunya yaitu Tapa Timur. Untuk itu mohon doa dan dukungannya, semoga beliau juga nantinya tentunya mengikuti anggota DPRD, baik itu tadinya ataupun nantinya dari Asmarudin, mereka betul-betul menjadi anggota DPRD di tahun 2024. Untuk di daerah Dapil 3 menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman, ini ya tentunya Dapil Rawa Utara dan juga Mapat Timur. Ya, kembali kita saksikan tentunya tadinya di babak yang pertama. Kita ulas sejenak tadinya. Itu sebuah peluang yang begitu baik tadinya diamankan oleh Sampah. Berhasil tentunya memberikan angka skor pertama. Dan kali ini tentunya masih bisa dikejar oleh tim keselamatan Tua Basamo. Mencoba kembali kali ini tentunya sebuah serangan ulang yang cukup baik dari tim keselamatan itu. Arista mencoba kembali kali ini cukup baik, masih untuk Arista, namun masih diamankan oleh tim keselamatan itu Tua Basamo. Ya, kembali kita informasikan kepada seluruh para penonton baik dari PS Galaxy Lubuk Adang. Untuk itu kita informasikan kepada seluruh para penonton kami, jangan Anda lupa tentunya silakan kabari saudara, kerabat dan juga family Anda untuk menyaksikan laga pertandingan besok sore. Dan juga tentunya pastikan selalu kendaraan motor Anda berparkir di tempat parkirnya panitia. Jangan sekali-kali tentunya memparkirkan kendaraan motor Anda di tempat yang bukan parkirnya panitia, karena tidak tertutup kemungkinan nanti sepeda motor Anda hilang. Untuk itu demi kenyamanan Anda dalam menyaksikan laga pertandingan di Open Turnamen Sepak Bola Muda Harapan Kartika tahun 2023, selalulah parkirkan kendaraan motor Anda di tempat parkirnya panitia. Dan juga tentunya kali ini kita informasikan kepada seluruh para penonton kami, jangan Anda lupa juga tentunya membawa uang yang sebanyak-banyaknya untuk menyaksikan laga pertandingan besok sore, supaya Anda bisa menikmati makanan ringan yang telah disediakan oleh panitia, karena besok sore kita kembali disponsori oleh Mie Tek-Tek. Untuk itu tentunya apabila Anda ingin merasakan rasa sensasinya Mie Tek-Tek yang terasa pedas manisnya di lidah kita, yang terasa menggigit yang luar biasa, untuk itu silakan Anda pesan saja untuk besok sore. Terima kasih. Cukup pojok, tak beli sih dong itu. Aku tak Mie Tek-Tek kalau baik, kenapa kau? Ini tentu kata. Ya, tentunya kali ini di sponsor dari Pak Wan Merlopis. Tadinya luar biasa, nikmat sekali Pak Wan yang terasa. Dua hari dua malam mungkin ini rasa mie Pak Wan yang cukup baik. Kenapa? Dua hari dua malam mungkin ini rasa mie Pak Wan yang cukup baik. Oleh pemain terbaik dari tim keselamatan Tua Basamo tentunya. Amazing, betul-betul tandukan halilintar persis seperti yang saya ajarkan kepada kalian. Cukup baik tadinya pemain belakang tadinya berhasil memberikan angka poin tentunya, poin sementara 1-1. Terlalu santai belum, mas mongis lah mau naruh.
Ya, kembali kita saksikan tentunya masih poin sementara satu sama. Bola dari tim PS dan juga Arista masih tertarik kali ini sebuah duel. Arista kembali Ahmad masih on fire yang ditutup kepada Gari tadinya. Masih kembali menghasilkan itu sebuah lepak ke dalam. Masih kita saksikan terjadi sebuah duel tadinya. Ada Lodi masih on fire sekat dan memberikan umpan ke belakang. Cukup baik tentunya kali ini sebuah serangan kembali. Lagi-lagi kali ini tentunya pemain muda yang ditunggu pada dua basa mau andilan umpan pendek saja. Ada Dora cukup baik kali ini masih menguasai bola. Dora kali ini masih menggoyang bola cukup baik. Kita saksikan umpan cantik luar biasa dan cep luar biasa. Masih mampu tadinya ada Sahdan tentunya mengabarkan bola melalui pelukan mesra dan cinta kasih sayangnya tentunya. Mampu mengamankan bola dengan sempurna, namun dibuang begitu saja kembali. Itu pemain dari tim kesebelasan Tua Basamo, ada Yusri. Lagi-lagi menghasilkan itu sebuah lempar ke dalam untuk tim kesebelasan Arista. Masih Arista, Yusri kembali cukup baik. Kita sesuai tentunya terjadi kali ini sebuah strategi yang cukup baik dan juga cukup menegangkan sebuah serangan dari tim kesebelasan. Yaitu Tua Basamo, kembali memberikan umpan di sana. Dan, oh, cukup tenang tadi dia sampai jaga gawang Ricky. Masih tentunya kali ini tidak sebuah ancaman bagi beliau. Lagi-lagi menghasilkan kali ini Ricky. Membuang bola begitu saja ke depan. Menghasilkan sebuah serangan. Namun kali ini kita saksikan sampai jaga gawang. Cukup tenang dan juga agresif dalam mengamankan bola. Ada Sahnan. Lagi-lagi Sahnan. Buang bola Dora. Tadinya yang dituju namun kembali diberikan kepada pemain nomor punggung 8. Tentunya kali ini kita saksikan. Cukup baik kali ini tentunya Arista, masih Arista. Kita saksikan sebuah serangan yang menegangkan Arista kembali. Namun sekali ada di sana Dori. Dori kembali memberikan umpan tarik ke depan. Kali ini tentunya lagi-lagi Dori. Sebuah umpan terobosan. Memberikan umpan cantik ke depan. Namun kita saksikan sebuah serangan. Lagi-lagi Cah. Lagi-lagi kali ini sebuah umpan ada Dori. Memberikan masih terjadi kali ini. Hampir saja tentunya sangat tipis sekali alias sorry. Nah, kali ini sebuah serangan Dora kembali terjadi sebuah duel. Namun sayang sekali sebuah pelanggaran tadi yang kepada pemain terbaik kali ini Dora. Lagi-lagi menghasilkan kali ini sebuah peluang. Dia cukup baik untuk tim kesebelasan. Itu Tua Basano. Lagi-lagi kali ini Dora mencoba mengambil 7 langkah ke belakang bersiap-siap melalui 2 pagar hidup yang akan dicoba dilewati oleh Dora. Kali ini kita saksikan. Ini dia atraksi. Oh, apa yang terjadi tentunya kali ini? Masih kita saksikan. Masih kita akan memberikan instruksi kepada kedua tim kesebelasan kali ini. Itu ada Dori dan juga tentunya pemain muda dari tim kesebelasan Arista. Ada ya? Di sana tadi tadinya. Namun, oh, sebuah keputusan yang sangat tepat yang diambil oleh sang wasit kita memberikan sebuah kartu kuning keduanya. Itu tentunya. Masih kali ini. Kakok kan ini ya? Kita saksikan. Dora angkat bolanya cukup baik kali ini namun sayang sekali. Masih tertarik kali ini sebuah tuan yang luar biasa. Melalui sedulur tadi yang asing. Lagi-lagi ada atraksi yang luar biasa. Masih on fire cukup tenang tentunya Ali Dasa. Masih Ali Dasa kali ini memberikan umpan kepada Lodi tadi ya. Masih kali ini melalui sundulan Dora kembali menguasai bola. Angkat bola yang dituju kepada Dora. Namun kembali kali ini menguasai. Itu lagi-lagi sebuah sundulan yang cukup baik kali ini. Masih kita sundulan kali ini. Namun sayang sekali apa yang tertarik. Sebuah kesalahan tadinya. Pemain yang berasal dari Kota Medan akan mencoba kembali umpan cantik lambung tinggi ke depan menuju jatuh pertandingan ke kesebelasan. Itu Tua Basamo lagi-lagi memberikan sebuah serangan ulang dan ahoy mohon tenang kali ini. Apa yang terjadi kali ini tentunya itu masih menghasilkan sebuah tendangan kemas kembali untuk tim Arista FC. Lagi-lagi sebuah keputusan yang cukup baik dari seorang wasit kita mencoba akan mencoba memberikan sebuah umpan terobosan melalui tendangan pasir kali ini. Kansos angkat bola kali ini. Bola melambung ke udara melalui sebuah terjadi sebuah perebutan bola kembali kali ini. Masih kali ini ada Arista cukup baik dua pagar gol. Oh, masih bisa tetap kali ini. Sebuah serangan kembali kali ini dari tim kesebelasan. Ada Kansos kembali kali ini membuang bola.
menuju ke depan kali ini. Masih sebuah pengamanan bola dari seorang Dora. Lagi-lagi yang terlalu licin sehingga terjadi kali ini sebuah serangan kembali kali ini tentunya ada di sana. Tani umpan ke depan. Namun sayang sekali terjadi kali ini sebuah halauan bola yang luar biasa. Dua bahasa muadilan. Dori kali ini mencoba kembali melaksanakan sebuah lempar ke dalam. Memberikan sebuah lemparan ke belakang. Mengatur strategi kembali kali ini. Langsung saja dua bahasa muadilan yang dituju cukup baik. Namun ada di sana Samba tadinya. Asing mengamankan bola dengan sempurna. Terjadi sebuah duel kembali kali ini tentunya. Sebuah atraksi namun lagi-lagi kali ini terjadi offside. Tiga pagar hidup yang akan dicoba dilewati oleh Dori. Kali ini bersiap-siap dua langkah. Acang-acang kali ini akan mencoba kembali melaksanakan Dori. Dua bersama. Ini dia. Tunjukkan bakat Dori kali ini. Dan sedangkan Dori. Dua bersama. Seperti yang saya ajarkan kepada beliau di tahun 2019 kemarin. Amazing kesaksian Arista FC akan mencoba kembali membawa sebuah serangan bola ke belakang. Atrasi yang luar biasa otak-atik kali ini yang dituju kepada Tani. Lagi-lagi ke belakang angkat bola umpan cantik ke sisi kiri masih terjadi. Kita saksikan sebuah atraksi umpan tarik lagi-lagi memberikan umpan ke tengah cukup tenang tentunya kali ini masih berhasil dikutuk oleh pemain dari tim di sebelah Setua Basamo. Masih tua Basamo cukup baik kali ini namun terjadi berhasil diabaikan oleh pemain dari tim kali ini Arista masih Arista cukup tenang Arista kembali namun kita saksikan tua Basamo bawa sebelah namun kita sedikit keselatan ini Nopal dimasukkan oleh sang manajer yang mana tentunya artis Ronggeng Valencia. Dua kotak kali ini luar biasa amazing lagi-lagi tentunya memberikan sebuah kuat kekuatan untuk tim itu tua Basamo lagi-lagi kita sesuai atraksi ada di sana umpan ke depan namun masih terjadi sebuah perebutan bola lagi-lagi kali ini sebuah atraksi Lani kita sesuai tentunya Landora lagi-lagi tentunya masih on par cukup tenang kita sesuai terjadi sebuah aduk jatuh Johnny Bonny dan kali ini masih kita sesuai tentunya sebuah lepas ke dalam Areska namun dibuang begitu saja ya masih kali ini terjadi sebuah lempar ke dalam kembali kali ini masih on fire otak-atik bola kali ini memberikan sebuah umpan ke depan cukup baik masih di area pertahanan dari tim kesebelasan yaitu Arista angkat bola kembali kali ini kita sisir langsung saja ke depan terkiper maju ke depan kali ini luar biasa iya kali ini sambil dimasukkan oleh sang manajer kembali kali ini tetap jadi sebuah serangan masih kita sisir sebuah atas kembali kali ini tentunya sebuah serangan masih yang terasa sebuah terjadi tentunya luar biasa serangan-serangan dari tim yaitu tua Basamo cukup baik poin sementara 3-1 terjadi tentunya poin sementara 3-1 tadinya luar biasa serangan ulang dari tim tua Basamo cukup baik. Masih kita sesuai kali ini sebuah serangan kembali. Namun kita sesuai lagi-lagi antusias dari tim kesebelasan. Itu Arista mencoba kembali tentunya mengejar ketertinggalan. Masih kita sesuai tentunya Lodi. Masih Lodi
Namun masih on par, cuma basah mau kembali tentunya. Otak-atik bola, langsung saja ke depan. Cukup baik kali ini, sebuah pengamanan dari tim kesebelasan itu. Tua Basamo, masih Tua Basamo kali ini tentunya. Umpan tarik ke belakang kali ini, Dora. Kepala yang berikan masih Dora tentunya kali ini. Umpan ke sektor sisi kiri kali ini, masih Dora. Otak-atik kali ini, masih melihat posisi para teman. Memberikan umpan pendek saja, namun sedikit digunting oleh pemain dari tim kesebelasan itu, Arista. Masih kali ini dibuang ke sektor sisi kiri. Cukup tanda kali ini tentunya, Arista kali ini. Luar biasa, MSU cukup baik, ada Alidrasa. Tapi masih Marzuki Lubis, langsung saja kali ini kembali kepada Dori. Masih Marzuki Lubis, goyang bola tentunya kali ini, masih menguasai bola. Namun sayang sekali, terjadi kali ini sebuah lempar ke dalam kembali yang ditujukan kepada Arista. Namun lagi-lagi menghasilkan kali ini sebuah lempar ulang kembali untuk tim kesebelasan itu, Tua Basamo. Masih Tua Basamo, kali ini Dora, Dori, kembali cantik tanah. Sayang sekali tadi yang namun sedikit controlling bola yang kurang sempurna menghasilkan kali ini sebuah lempar ke dalam kembali. Tua Basamo kali ini, Dora yang dituju. Masih Dora kali ini bermain. Oleh kali ini masih otak-atik, namun sayang sekali terjadi sebuah pelanggaran menghasilkan kali ini sebuah peluang yang cukup baik untuk tim kesebelasan itu, Tua Basamo. Peluang emas yang ditambah dengan Intan Permata Berlian kali ini yang akan dicoba oleh Dora. Itu abang kandung dari seorang Dori. Ini dia tentunya bersiap-siap, Dora akan melaksanakan melalui dua pagar. Dora masih kali ini sebuah pagar yang cukup baik dari tim kesebelasan itu, Arista. Namun kali ini masih di area pertahanan dari tim kesebelasan itu. Masih terjadi kali ini sebuah serangan ulang. Lagi-lagi kita sebutkan ketunda kali ini. Luar biasa, Aldi, namun dibuang begitu saja. Masih Arista FC kali ini melaksanakan sebuah lempar ke dalam. Masih Arista Aldi angkat bola tadinya. Namun terlalu terpertandingan besok sore. Itu antara PSKS Kauman yang berhadapan dengan PS Galaxy Lubuk Kadang. Masih kali ini kita saksikan tentunya sebuah mentalitas yang luar biasa dari seorang Ricky. Masih terjadi kali ini, Tua Basamo ambilan mengatur strategi dari belakang. Cukup baik umpan tarik kembali kepada Dori. Masih Dori kali ini memberikan umpan pendek saja tadinya, namun sebuah kontrol bola. Masih Dori, hai, ada di sana abangnya Dora. Lagi-lagi terlihat masih on fire Dora, namun sayang sekali masih tertarik kali ini sebuah lemparan ke dalam Arista. Masih Arista kembali tentunya. Kita saksikan sang kapten akan mencoba kembali tentunya, ada Kansos memberikan sebuah umpan ke depan. Cukup baik kali ini. Masih kita saksikan tentunya sebuah atraksi dari tim kesebelasan itu, atraksi yang luar biasa. Tua Basamo kali ini ada lokal berapa? Ya masih lagi-lagi kali ini kita sesuai tentunya sebuah lempar ke dalam. Masih Arista kali ini langsung saja ke depan. Ikut tetap berhasil dihal oleh kesebelasan dari Tua Basamo. Ada lagi kali ini cukup baik, namun kembali dibuang oleh sang kapten. Itu di sektor sisi kanan. Masih terjadi kali ini sebuah kuasa bola, langsung saja diikuti oleh Dori Tarita. Namun kembali dibuang oleh pemain dari tim kesebelasan itu, Arista. Masih Arista otak-atik bola. 1-2-3 masih Arista cukup baik, cukup tenang memberikan umpan ke depan kembali. Sebuah umpan terobosan, namun berhasil digunting oleh Tua Basamo. Masih Tua Basamo otak-atik bola. Tua Basamo umpan kepada Dori, langsung lodi-lodi dan berbahaya. Dora indah lah, masih tentunya sebuah keberuntungan kepada tim kesebelasan Arista tentunya kali ini. Masih luar biasa, amazing sebuah serangan dari tim kesebelasan Tua Basamo, cukup menegangkan. Masih lagi-lagi kali ini Arista mencoba kembali membawa sebuah serangan. Lagi-lagi Arista langsung saja umpan jatuh ke depan, namun sebuah pengamanan bola ada seorang, itu Ricky. Tentunya kali ini Tua Basamo cukup baik
sang penjaga gawang terbaik yang telah mendapatkan sertifikat taksim selama 3 kali yang diturunkan oleh sang manajer. Kembali tentunya asing lagi-lagi Tua Basano cukup tenang memberikan umpan ke tengah otak kaki, kali ini kembali diberikan tentunya kepada ada Nopal sang artis Valencia, kali ini rongeng yang dimiliki oleh Dua Koto, lagi-lagi tentunya kali ini otak kaki umpan cantik Dora memberikan lagi-lagi Dora sebuah umpan terobosan. Ya kali ini dari tim kesebelasan Tua Basano keluar nomor punggung 28 Alim, sebuah tendangan ke awang menuju ke depan kembali lagi-lagi atrasi yang cukup baik. Ini dia tentunya sebuah umpan tarik dari tim kesebelasan yaitu Aresta, masih Aresta kembali tentunya berhasil diambil alih oleh tim kesebelasan yaitu Tua Basano. Dan ahai masih terjadi kali ini, ahai alali masih terjadi kali ini sebuah pelanggaran dari tim kesebelasan. Empat pagar hidup dari seorang Dora. Ini dia tentunya Dora kali ini bersiap-siap atrasi dari seorang Dora kali ini. Empat langkah Dora tunjukkan dia dan salah sekali tadi ya. Masih kali ini kita sesiap tentunya sebuah atrasi yang cukup baik tadi yang masih kali ini Tua Basano andilan menguasai bola. Lagi-lagi tertunda kali ini sebuah serangan. Nomor bahaya di sana tentunya Aresta. Dan masih bisa Aresta. Namun sayang sekali masih kita sesikan sebuah serangan. Terlalu lambat tadi ya. Sebuah terasa cukup baik. Cukup menegakkan tentunya kali ini Aresta. Masih lagi-lagi masih diamankan oleh tim kesebelasan. Itu Tua Basano Aresta langsung mereka semua empat terobosan. Langsung sedikit ke depan. Namun lagi-lagi mentalitas yang luar biasa dari Saran. Sang penjaga gawang kita yang luar biasa tentunya. Yang telah mendapatkan sertifikat vaksin 3 kali. Masih amazing. Cukup baik Ricky tadi yang mentalitas yang luar biasa maju ke depan. Namun Dori kali ini terjadi sebuah duel kembali. Lagi-lagi kali ini Dori memberikan sebuah umpan menuju center sisi kiri. Namun di sana tidak ada kecos. Masih kali ini kecos kali ini dibuang begitu saja. Masih itu sesuai terjadi sebuah serangan dari Arista. Masih Arista menguasai bola namun serang Arista. Lagi-lagi Arista 1-2-3 langsung ke depan. Menuju kali ini satu titik lagu-lagu. Masih kita sesuai. Masih Tua Basano kali ini bersiap-siap ancang-ancang. Lagi-lagi ini dia tentunya Arista. Dan masih terlalu masih on fire. Kita sesuai terjadi. Semangat. Ya akibat tentunya kali ini sebuah serangan terakhir dari tim kesebelasan Tua Basano cukup menegangkan. Lagi-lagi kali ini menghasilkan itu sebuah leper ke dalam Arista. Masih Arista kali ini memberikan sebuah umpan ketika ada di sana konsos. Namun sedikit kesalahan diskon yang dikasih tadinya. Lagi-lagi kali ini sebuah atrasi dari tim kesebelasan Tua Basano. Dori cukup tenang tentunya. Tertarik kali ini sebuah duel kembali. Pas sekali, Gigi. Ya sebuah serangan kembali kali ini langsung di bawah saja. Pemain pick dari tim kesebelasan itu Tua Basano. Lagi-lagi tentunya ini kita sesekat Dori menguasai bola tentunya. Namun pendek saja berhasil dikutuk oleh pemain sebuah lempar ke dalam. Namun kali ini masih dikuasai Arista. Mencoba kembali umpan terobosan. Namun sedikit umpan miskomunikasi. Masih Arista mencoba otak-atik dalam memberikan umpan ke sektor sisi kanan. Menuju sebuah pertarung jantung dari tim kesebelasan itu. Tua Basano mencoba kembali tentunya kali ini ada Marsuki Lubis. Langsung saja kali ini masih on fire cukup tenang. Tentunya kali ini Arista kembali. Masih tertarik kali ini. Sebuah ini yang cukup untuk pengamanan kelas. Dan Tua Basano andilan. Masih Tua Basano andilan.
Apalagi tentunya melalui sebuah tadi yang sebuah pengawalan bola Tua Basamo. Lagi-lagi Tua Basamo cukup baik kerja sama yang luar biasa efektif kita sesuai. Ini dia sangat berbahaya dan sebuah tendangan halilintar yang luar biasa, namun masih mampu diamankan oleh sampai jaga gawang. Masih kita saksikan terjadi sebuah duel kali ini yang luar biasa. Lagi-lagi heading demi heading kali ini tandukan yang luar biasa tentunya. Masih on fire. Lagi-lagi atrasnya cukup baik. Kembali kita saksikan tentunya. Masih luar biasa. Kita saksikan Dori. Masih Dori menguasai bola memberikan umpan ke abangnya tentunya. Ada di sana. Dora. Dori kembali tentunya masih Dori. Dori kembali tentunya sangat sulit kita membedakan yang mana Dora dan mana Dori. Tapi saya selalu bilang yang salah. Mau Dora maupun Dori yang pasti tentunya sama adik kakak kali ini. Masih kita saksikan langsung saja ke depan. Cukup tenang tentunya kali ini. Lagi-lagi Areska mencoba kali ini tentunya memberikan sebuah umpan berbahaya. Areska dan dibuang begitu saja tentunya. Ya tentunya berakhir sudah pertandingan kita di babak yang kedua. Selamat kepada tim keselamatan dari Tua Basamo maju ke babak selanjutnya 8 besar. Ya terima kasih.